Penetapan Kabupaten Toraja Utara, Negeri di atas awan, Bumi Pongtiku, sebagai salah satu kabupaten zona hijau di Indonesia merupakan hasil dari sebuah upaya yang terlahir dari kolaborasi semua stakeholder dan kedisiplinan kepatuhan pada protokol kesehatan. Demikian juga dengan kepatuhan seluruh masyarakat atas himbauan pemerintah dan maklumat bersama antara Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, Forkopimda, Forum Kerukunan Umat Beragama, serta seluruh organisasi kemasyarakatan sangat mendukung predikat Kabupaten Toraja Utara sebagai zona hijau. Kebijakan pemerintah tentang new normal, yang pertama itu adalah pembukaan rumah-rumah ibadah dengan ketat menggunakan protokol kesehatan, khusus bidang ekonomi, melonggarkan daripada kegiatan pasar, pasar tradisional dan modern. Hal itu dilakukan secara bertahap. Dan karena itu dari jam 4 ke jam 6 itu kan suatu pelonggaran yang